warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat resep masakan Cina ya, ala Cina ya. Saya bikin tahu tomat. Saya punya satu buah tomat, satu potong tahu. Ini kalau bikinnya banyak boleh ditambah ya. Atau pakai tahu tofu seperti ini, dua bungkus juga boleh. Tapi karena saya punya tahu ini, tahu tofunya mau saya bikin sop nanti. Jadinya saya pakai tahu ini satu buah, karena cuma dua orang yang makan ya. Terus tiga iris jahe, 3 siung bawang putih, 2 butir cabe, dan 3 batang daun bawang, 1 butir telur. Nanti pakai sejumput gula, sepucuk sendok teh ini ya, lada bubuk, 1 sendok makan saus tiram, dan nanti saya pakai 2 sendok makan kecap asin. Simak videonya sampai selesai ya. Ini mudah banget bikinnya. Ayo kita kerjakan biar cepat selesai. Ini saya udah cuci bersih tahunya ya. Tangannya juga cuci bersih. Terus kita potong kotak-kotak. Sesuai selera aja motongnya. Ini saya potong jadi 4 bagian. Terus saya potong lagi begini nih. Kotak-kotak ya. Pakai tahu tofu juga bisa ini. Setelah seperti ini kita sisihkan dahulu ya. Kita potong jahenya kecil-kecil. Kalau nggak suka boleh dikurangin jahenya ya, kalau nggak suka jahe. Kalau di sini itu rata-rata jahe dan bawang putih itu pasti ya, pasti pakai. Setengah saya cincang seperti itu jahenya. Kemudian saya sisihkan dalam wadah. Kemudian saya akan cincang juga bawang putihnya. Ini saya pakai 3 siung ya bawang putihnya. Kalau nggak suka bawang putih boleh dikurangin. Geprek kemudian cincang halus. Kemudian kita sisihkan. Kita jadikan satu dengan jahenya tadi ya. Kemudian kita iris cabenya. Ini saya pakai 2 butir aja cabenya ya. Takutnya kepedesan, nggak suka. Saya potong bulat-bulat begitu cabenya, seperti itu ya motongnya. Kemudian kita sisihkan juga ya. Jadikan satu di piring sini dengan tadi jahe dan juga bawang putih. Kemudian kita iris daun bawangnya. Ini tadi masuk terakhir ya. Kita iris bulat-bulat juga, kecil-kecil seperti itu ya. Ini nanti kita masukkan paling akhir. Kemudian kita sisihkan. Kemudian tomatnya juga saya akan potong, ya akan potong kecil-kecil. Kecil kotak juga ya, seperti ini sampai semuanya selesai. Dan saya kocok telurnya. Saya akan kocok. Kemudian saya akan taruh telurnya, tahunya di sini ya. Nanti kita goreng. Kemudian ini saya masukin semuanya ke sini, pokoknya semuanya sampai terkena telur ya. Kemudian saya akan panaskan sedikit minyak. Saya akan goreng telur tahunya terlebih dahulu ya, goreng sampai matang kuning. Ini kita gunakan api kecil saja ya buat gorengnya, jangan sampai gosong. Kita goreng semuanya yang sudah terkena telur. Goreng sampai kuning kecoklatan ya, sampai matang ya. Sambil sekali dibalik. Setelah matang, kemudian kita tiriskan ya. Kemudian
Kemudian saya akan tumis bawang putih dan juga jahenya ya. Kalau nggak suka pedas, cabenya bisa dikurangin. Tumis sampai harum. Setelah kecium bau wangi, masukkan tomatnya. Jadi saya akan masukkan cabenya juga. Saya akan tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Ini saya pakai 1 sendok makan aja saus tiramnya ya. Dua sendok makan kecap asin ya, bukan kecap manis. 1, 2. Kemudian saya akan kasih sedikit lada bubuk, sepucuk sendok teh saja ya. Kalau nggak suka, boleh nggak pakai. Sedikit saja. Kemudian saya akan kasih sedikit gula, setengah sendok teh aja gula. Kemudian cek rasa. Kita cek rasa dan tambahkan apa yang kurang ya. Ini saya akan cek rasa. Seperti ini. Sudah cukup ya. Kemudian kita masukkan tahunya. Aduk rata. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita taruh daun bawangnya. Aduk lagi. Ini sudah siap untuk diangkat ya. Siap untuk dinikmati. Ini saya akan angkat. Saya matikan ya. Sudah matang, siap untuk dinikmatin. Ini bisa untuk 2 orang ya. Seperti ini hasil akhirnya. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Mudah banget bikinnya.